Sorotan berita setakat jam 2 petang, Jumaat 5 April 2024. No fear, no surrender. Yes. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh ditahan polis di Kota Kinabalu pagi ini. Perkara itu dikongsi Akmal di Facebooknya namun tidak menjelaskan lanjut sebab dia ditahan. Bersatu menggesa kerajaan mewujudkan undang-undang khusus bagi melindungi kesucian Islam untuk memastikan kes token tentera kalimah Allah tidak berulang. Pada saya yang penting hari ini adalah kita kena ada sesuatu garisan yang clear, yang mana boleh, yang mana tak boleh, yang mana boleh dicakap, mana yang tak boleh, mana yang tindakan boleh diambil, yang mana tak boleh. Sementara itu, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin tidak akan mengintai kedudukan lebih tinggi dalam parti tanpa lampu hijau daripada Muhyiddin Yassin. Saya tak cerita pun tentang apa ni kedudukan nak bertanding atau tidak. Kerana sesiapa saja nak bertanding lawan dia, saya pasti sebagai Setiausaha Agung akan memastikan kemenangan kepada Presiden saya. Seramai 50 bekas atlet yang memerlukan menerima bantuan keuangan semalam menjelang Hari Raya Aidilfitri sebagai penghargaan atas jasa mereka mengharumkan nama negara. Penerima yang terdiri daripada ahli Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan menerima RM1,000 setiap seorang untuk membantu meringankan beban bergelut dengan masalah kesihatan, keuangan dan hilang mata pencaharian. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.